Assalamualaikum sahabat UG. Enam bentuk tipu daya. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, min a'zamil iqtirari 'indi at-tamadi fid dhunubi 'ala raja'il 'afwi min ghairi nadamatin wa tawaqqu'ul qurbi min Allah ta'ala bi ghairi ta'atin wa intidaru zar'il jannati bi badrin nari wa talabu daril muti'ina bil ma'asi wa intidaru al-jazai bi ghairi amalin wa tamanni 'ala Allah 'azza wa jalla ma'al ifrat. Menurutku ada beberapa tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat Allah, kata Yahya bin Mu'adz. Yang pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan akan diampuni oleh Allah tanpa dibarengi penyesalan. Yang kedua, merasa dekat dengan Allah tetapi tidak melaksanakan ketaatan kepadanya. Yang ketiga, menanti kenikmatan akhirat namun di dunia menyemai benih-benih api neraka. Yang keempat, menginginkan berada di tempat orang yang taat namun selalu melakukan kemaksiatan. Yang kelima, menanti pahala tanpa melakukan amal saleh. Dan yang keenam, berangan-angan mendapatkan rahmat Allah dengan bersikap ceroboh. Terkait tentang menginginkan berada di tempat orang yang taat namun selalu melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu hanya akan diberikan balasan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. At-Tur ayat 16. Terkait berangan-angan mendapatkan rahmat Allah dengan bersikap ceroboh, ada seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam yasluk masalikuha. Inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau berharap keselamatan namun engkau enggan menempuh jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di atas dataran yang kering. Semoga Allah memberikan kita petunjuk sehingga kita tidak terkena tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat Allah dengan sengaja berbuat dosa, merasa dekat dengan Allah tapi tidak melaksanakan ketaatan kepadanya, menanti kenikmatan akhirat namun dunia menyemai benih api neraka, menginginkan berada di tempat orang taat namun selalu melakukan kemaksiatan, kita menanti pahala tanpa melakukan amal soleh, dan berangan-angan mendapatkan rahmat Allah dengan bersikap ceroboh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.